Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman. Channel yang akan membahas, merangkum, mereview segala jenis tanaman hias dan khususnya tanaman hias aglonema. Oke, di video kali ini saya sedang berada di kandangnya Pak Lekku, tepatnya ada di Borobudur, Kabupaten Magelang. Tapi ngomong-ngomong, kita openingnya kayak gini teman-teman, gak seperti biasanya. Karena memang kalau biasanya kita dipegangin sama Pak Lek untuk kameranya, tapi kebetulan hari ini Pak Lek lagi gak di rumah. Jadi kita openingnya seperti ini aja. Yang penting teman-teman tahu kalau hari ini kita sedang berada di kandang Pak Lekku. Nah, untuk stok aglonemanya bisa dilihat tipis-tipis dulu. Kayak ada asri merah menor-menor, menul-menul seperti ini, ada krisna-krisnaan, ini ada maeswara daun 2 plus juga, ada ajeng, terus masih banyak yang lainnya. Jadi buat teman-teman rumah taman, silahkan simak sampai selesai, siapa tahu nanti ada aglonema yang ready di sini dan lagi dicari sama teman-teman rumah taman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, supaya channel Rumah Taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Jadi kalau gitu, kita langsung mulai reviewnya, biar tanpa bertele-tele, kita langsung ambil yang pertama, arini. Ini arininya rumpun 4, teman-teman. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, daun 3 plus, daun 3, daun 2, dan daun 4 plus. Oke, nih rumpun 4 hari ini kalau ada yang mau dibanderol Rp685.000. Warna seminor ini, pohon sehat seger, semuanya naik terus pokoknya. Mantap nih, hari ini rumpun 4, yang mau rumpunan hari ini silahkan. Oke, kita lanjut lagi. Setelah hari ini, oh sampingnya masih ada hari ini lagi ya. Ini rumpun 2, daun 1 plus, dan daun 4 plus. Oke, yang mau versi rumpun 2 nya ini dibanderol Rp285.000 ya. Kalau ada yang mau hari ini rumpun 2. Oke, setelah hari ini kita lanjut ke sampingnya, ada Ruby Fanta. Ini rumpun 2 ya teman-teman ya. Bisa dilihat nih, Ruby Fanta nya rumpun 2, warnanya udah mulai ngepinki ya, semakin ke atasnya walaupun belum full pinki. Oke, rumpun 2 Ruby Fanta ini dibanderol Rp290.000. Rumpun 2 Ruby Fanta, isi 2 pohon dalam 1 pot. Kita lanjut lagi setelah Ruby Fanta rumpun 2. Oh, ini masih Ruby Fanta, dia spek tani teman-teman. Masih bawa daun pancing ya ini ya kayaknya ya. Yang ini daun pancing. Terus ini rumpun nih. Rumpun 1, 2, 3, 4, rumpun 4, kayaknya 2 daun pancing, ini daun pancing, ini juga daun pancing, yang lainnya daun aktif semua. Rumpun 4 Ruby Fanta, jika ada yang mau nih, kalau ini udah tergolong ngepinki ya, dari daun pancingnya juga yang terah pinki. Cukup hemat ini teman-teman, untuk rumpun 4 Ruby Fanta dibanderol Rp290.000, tapi warnanya yang tergolong ngepinki ini terahnya. Oke ya, rumpun 4, daun mau 1, daun 1 plus, daun 1 plus, daun 1 plus. Ini kalau enggak 2, 1 ya teman-teman ya. Soalnya jejer ini, entah ini plusnya, entah ini daun sendiri. Pokoknya kalau enggak 4, 5 lah ya. Soalnya paling enggak di rumah, jadi kita kurang tahu juga speknya. Tapi ya udah kelihatan, pokoknya kalau enggak 4, 5 pokoknya Ruby Fanta ini. Ya kalau misal rumpun 5 ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi setelah Ruby Fanta rumpun. Di sini ada aglonema Madam Suroyo, warna oke banget ya. Nih Madam Suroyo yang telah warna mutasi. Kalau ada yang mau Madam Suroyo seperti ini dibanderol Rp185.000 aja nih ya. Rp185.000 udah mendapatkan Madam Suroyonya. Derandam, geminjal. Api. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Madam Suroyo, kita masuk ke kanannya, ada aglonema Petita Golden. Indukan bawa anak satu ya, tuh anaknya udah berdaun satu. Untuk induknya masih roset, berarti bonggolnya masih ori. Ini kalau ada yang mau Petita Golden rumpun 2 dibanderol Rp160.000. Nih, induknya roset, bawa anak satu. Oke, kita lanjut lagi setelah Petita Golden rumpun 2, kita langsung kasih yang Petita Merahnya. Nah, ini Petita Merahnya versi indukan teman-teman. Itu ya, versi indukan dewasa asli Petita Merah. Jantoko full menger-menger. Potnya berat banget itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman rumah taman, mungkin kalau mau order Petita ini, mungkin ongkirnya ya masuknya 2 kiloan ya teman-teman ya. Soalnya potnya gede, berat banget, masih di pot
orinya dapat dari petani mungkin ini ya. Oke, gede jumbo, rimbun, petita merah seperti ini dibanderol Rp375.000. Jumboan petita merah menger-menger full menor. Kalau ini benar-benar merah ya, jadi nggak golden kemerahan gitu. Merah full, mantap. Oke, kita lanjut lagi setelah petita merah. Kita ke sini. Nah, kalau yang ini ruby compacta ya, teman-teman ya. Ini ruby compacta, tapi size daunnya gede-gede atau besar-besar. Kalau ada yang mau nih, ruby compacta segede ini Rp150.000. Daun 1, 2, 3 daun 7 plus. Oke, setelah ruby compacta ada juga Pride of Sumatra Roset nih. Post Pride of Sumatra The Legend of Aglaonema Rosetan. Kalau ada yang mau, ini cuma 125 saja, teman-teman. 125 udah mendapatkan Pride of Sumatra serimbun ini, seroset ini. Tampilan roset kayak anak tangga ya untuk bentukannya tuh. Oke, kita lanjut lagi ke samping kanannya. Wah, ini diredikan Aglaonema Ariana merah lokal ya pastinya nih. Ariananya seperti ini. Kalau ada yang mau nih Ariana seperti ini dibanderol Rp135.000 nih. Untuk Aglaonema Ariananya daun 1, 2, 3, 4 daun 8 plus. Makin membesar juga daunnya ya. Oke, kita lanjut lagi setelah Ariana. Samping kanannya diredikan Aglaonema Lisa daun 3 plus. Ini kalau ada yang cari Lisa, ini dibanderol Rp100.000 untuk Aglaonema Lisanya. Oke, kita lanjut. Ada Moonlight anak samping. Ya, anak samping Moonlight lebar daun ya, selapak tangan saya. Memang langsung gede soalnya anak samping ya. Tuh. OTW 3 daun. Kalau ada yang mau nih untuk Moonlight bongsor dibanderol Rp125.000 aja nih. Rp125.000 untuk Aglaonema Moonlight. Lanjut lagi, samping kanannya ini adalah Black Moonlight Gerhana, teman-teman. Ini tuh sebenarnya gerhana, tapi memang terahnya nggak terlalu keluar ya. Tapi ini ada satu, kan ini rumpun tiga ya, rumpun tiga. Yang satunya ini agak keluar gerhananya, nyiprit-nyiprit. Tapi di daun pancingnya, tuh gerhananya ada ya sebenarnya ya. Ini spek tani, jadi rumput 3, 2 udah pada berdaun, 1 tunas, di daun pancingnya juga belum pada tumbuh ya. Tuh, daun pancingnya belum pada tumbuh tunas, jadi insya Allah untuk bonggolnya masih spek tani. Moonlight Gerhana rumput 3, ini dibanderol Rp250.000. Moonlight Gerhana rumput 3. Ini asli terah gerhana, cuma memang entah belum keluar atau gimana ya. Siapa tahu nanti semakin besarnya semakin keluar. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih yang di atas kolam ternyata juga ada, kita review juga. Yang pertama ada Aglaonema Ayu Green Ijo. Ayu Green yang varian ya, Ayu Green Ijo. Daunnya lumayan banyak, udah ada pupusnya. Ini dibanderol Rp125.000. Ayu Green Ijo. Oke, mantap. Kita lanjut lagi, ada Moonlight daun 4 plus nih Moonlightnya. Mungkin masih ada yang cari Moonlight ukuran segini, ini juga Rp125.000 Moonlight. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Moonlight ada pas semi-semi mutasi. Oh, ini rumpun 2 ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Isi 2 pohon, masih bawa daun pancing, daun 2 plus dan daun 2. Terahnya semi-semi mutasi pinky gitu. Kali yang ini di harga Rp175.000 untuk pas semi mutasi rumpun 2. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke Aglaonema Black Esme gitu, teman-teman. Esmeralda versi black rumpun 2 ternyata ya. Daun 3 dan daun 2. Daun 2 semua, soalnya ini satu daun pancing kayak ini ya, satunya kayak daun pancing ya, pokoknya ngono lah. Ini kayaknya 2 daun pancing, 2 daun aktif semua nih. Rumpun 2 Black Esme. Kalau ada yang mau ini dibanderol Rp175.000 Black Esme-nya. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah Black Esme ada Aglaonema Mekarsari. Wah, cukup menor nih Mekarsarinya, daun 3 plus. Daun 3 plus Mekarsari. Kalau ada yang mau nih dibanderol Rp175.000. Daun 3 plus Mekarsari. Terus selanjutnya ada yang menger-menger menor yaitu Amarilla. Wah, Amarillanya bagus banget ya warnanya. Full menor, full jedor. Gerendam nih untuk Amarilla ini. Dibanderol Rp225.000. Untuk Aglaonema Amarilla full menor jebret. Cantik banget.
warnanya cantik pol. Terus lanjut lagi, sampingnya ada aglonema kocin brownies ya. Ini daunnya bulat-bulat, kocin berdaun bulat, salah satunya kocin brownies, akarnya sudah sampai atas-atas. Ini dibanderol Rp150.000 untuk aglonema kocin browniesnya. Lanjut, ada aglonema lemang atau legasi mangkok nih. Lemangnya daun 1, 2, 3, daun 6 plus ya. Kalau ada yang mau juga nih, ready di tempat Pak Leko. Untuk harganya Rp300.000 untuk aglonema lemang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Setelah lemang ada aglonema suksom lokal menorpol. Daunnya banyak, bakoh pokoknya ini, local pride. Daunnya semakin atas semakin membesar. Wah, seger lah, pokoknya seger ini. No letoy letoy. Ini dibanderol Rp175.000 aja untuk aglonema suksom full minor lokal ya. Nah, yang suka minor-minoran. Lanjut lagi, kita balik ke deretan. Oh iya, gitu teman-teman. Ini kalau misal ada yang mau ya, Pak Lek punya Dolores yang agak unik. Siapa tahu nanti di tempat teman-teman rumah taman kalau misal dirawat nanti bisa konsisten putih, siapa tahu. Tapi belum tahu ya. Soalnya ini Dolores ini dia ada bakat-bakat kayak mutasi ke warna putih seperti di pupus daun barunya ini ya. Ini kelihatan banget tuh dari seratnya, dia udah keluar full kayak putih gitu, cuma masih ada merah-merahnya dikit. Ini di pupus terbarunya. Nah, siapa tahu misal kalau ada yang mau merawat, lanjut merawat, besok bisa jadi Dolores putih kan, juga nggak tahu. Soalnya ini udah ada semakin ke atasnya itu tanda-tanda putih-putih gitu ya. Tuh. Blerek-blerek putihnya tuh udah ada tuh seperti ini. Nah, terus ini di pupus daun terbarunya itu udah sampai seratnya dia putih juga. Siapa tahu bisa menjadi putih ya. Kalau misal jadi Dolores putih ya alhamdulillah. Yang mau spekulasi Dolores, insya Allah semoga aja bisa bermutasi putih. Ini dibanderol Rp300.000 kalau misal ada yang mau meminang, silakan ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah aglonema Dolores, kita lanjut ke sebelah rak yang sini. Pertama ada aglonema JT3000 teman-teman. Nih JT3000 nya nempel bonggol daun 4. Ini dibanderol Rp635.000 untuk aglonema JT3000 nya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah JT3000 ada di sini, yaitu Rubicura. Rubicuranya daun 2 plus ya, sudah ada pupus daun barunya. Khas banget nih Rubicura, daunnya bulat-bulat, cantik, badiannya rapat. Ini dibanderol Rp285.000 Rubicura daun 2 plus. Yang cari Rubicura silahkan. Oke, kita lanjut ke aglonema. Ini Ruby Giant. Jadi ini Ruby Giant, keluar tunasnya 2 ya, entah 2 atau 3 seperti ini. Tuh, spek tani lah pokoknya Ruby Giant ini. Kalau ada yang mau Ruby Giant spek tani, dibanderol Rp225.000 ya. Tunasnya merocuk-merocuk spek tani Ruby Giant. Kita lanjut lagi. Setelah Ruby Giant ada, wow, ini ada Denpasar Moon yang ukuran segini lagi nih. Kemarin ada juga, ini ada lagi. Api-api ya kalau DM-nya ini termasuknya. Yang pertama teman-teman, ini daun 4 plus, sudah ada pupus daun barunya. Wah, api ini mantap, menor dan gak ngerli, daunnya gak ngeriting. Kalau yang ini di harga Rp400.000 ya, untuk Denpasar Moon daun 4 full menor. Ini Rp400.000, daunnya gak ngerli ya teman-teman ya, gak ngeriting. Terus sampingnya lagi sama juga nih, apa namanya, gak ngeriting daunnya. Terahnya juga sama-sama menornya, pinky pol dan lokal pastinya teman-teman. Ini DM lokal, soalnya ada juga ya Denpasar Moon yang import atau kultur. Nah, kalau Pak Lek punya ini lokalan. Kalau yang ini dibanderol Rp515.000 untuk aglonema Denpasar Moon yang seperti ini. Kalau ada yang mau, monggo-monggi bandem gas. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Denpasar Moon, balik ke sini lagi, ada aglonema Widya. Ini Widyanya rumpun 2, daun 1 plus semua ya, dan ini satu daun pancing. Kalau ada yang mau, ini dibanderol Rp375.000 nih, Widya rumpun 2. Rumpun 2. Lanjut, ini ada aglonema yang warna oke banget, yaitu Gabriel. Gabrielnya warnanya seperti ini. Daun 3 ya. Ini pupus terbarunya nih, Mbak. Size-nya. Oke, untuk Gabriel daun 3 warna seperti ini dibanderol Rp275.000
untuk Gabriel terahnya ya bisa dinilai sendiri aja soal warnanya. Biasanya Gabriel kan daunnya manjang-manjang terus nggak terlalu gini ya warnanya, kalau ini tergolong jebret. Kita lanjut lagi, setelah Gabriel ada Aglaonema ajeng. Ajengnya daun 4 plus ya. Nah, monggo yang masih cari ajeng nih, ready di tempat Pak Leku, dibanderol Rp400.000 untuk Aglaonema ajeng daun 4 plus. Yang masih cari silakan. Oke, setelah ajeng 400 ada Aglaonema Ratu Koneng Akas Karwati daun 4, masih nempel bonggol ya itu dari bonggolan. Warnanya udah nyekarwati banget, jadi nggak hijau. Kalau warna originalnya tuh hijau pekat. Kalau ini udah lemon-lemon kemerahan. Oke, kalau ini dibanderol Rp375.000 untuk Aglaonema Ratu Kuning Akas Karwatinya. Warna udah skarwati. Lanjut, ini ada yang bongsor-bongsor, yaitu Aglaonema Romantic Love anak sampingan ya. Kayaknya tuh seperti ini. Langsung gede daunnya, daun 3 plus Romantic Love, warnanya yang varian seperti ini. Ini dibanderol Rp275.000 untuk Aglaonema Romantic Love daun 3 plusnya. Oke, kita lanjut lagi setelah RL. Nah, ini di sini. Ini ada rombongan-rombongan maeswara, tapi yang paling depan ini adalah Ayundini. Ayundininya dulu, ini di daun 5. Untuk terah warnanya tergolong oke ya untuk Ayudin ini ya. Keluar warna pinky-pinkinya juga. Oke, kalau ada yang mau nih untuk Aglaonema Ayudin ini daun 5 dibanderol Rp375.000 yang varian warna seperti ini. Lanjut teman-teman, ada Aglaonema Maeswara. Ini Maeswara yang pertama daun 6 plus ya teman-teman ya. Daun 6 plus si Rolu ya, betul. Maeswara daun 6 plus ini dibanderol Rp385.000 untuk maeswaranya. Rp385.000 monggo. Terus lanjut nih yang daun 2 plus, daun 2 plus ready 2 pot. Kita review yang ini dulu. Ini cuma ada defect satu daun ngeriwek kayak bekas kemakan ulat ya untuk maeswara ini. Tuh. Oke, yang ini dibanderol Rp335.000. Untuk maeswara yang ini ada defeknya, defek kemakan ulat, kering aman. Kalau yang ini daun 2 plus ada defek robek dikit, tapi warnanya tergolong minor ini. Pinky-pinky gitu. Oke, siap. Kalau yang ini di harga Rp350.000 untuk Aglaonema maeswara yang ini. Lebar daun sekitar 4 jari saya ya. Lumayan gedean untuk size daunnya. Oke, kita lanjut ke maeswara lagi. Wah, ini apik banget nih secara warnanya. Daun 6 plus maeswara, kemerah-merahannya jelas ini spek kemedol. Yuk, yang mau untuk Aglaonema maeswara kemerahan ini dibanderol Rp700.000 ya. Daunnya mulus-mulus, warnanya juga mantap, lumayan bongsor untuk size-nya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Aglaonema maeswara, kita ke sini lagi, ada Aglaonema Shinta. Ini Shintanya itu pelgol, tuh seperti itu bonggolnya. Daun 1 plus yang mau Shinta nih, ready di tempat Pak Lek, dibanderol Rp180.000 yang cari Shinta versi ekonomis. Ini solusinya ya, nempel bonggol daun 1 plus. Lanjut lagi, setelah Shinta ada Aglaonema Krishna Golden daun 1 plus, daun 2 masih bawa daun pancing. Rumpun 2 Krishna Golden warna seperti ini, harga Rp325.000. Nih. Oke, lanjut. Setelah Krishna Golden yang itu ada lagi ini. Krishna Golden lagi, tapi warnanya ya ada bakat-bakat kekononnya gitu ya. Golden kemerahan, daun 2 plus dan daun 1 ya, rumpun 2 masih bawa daun pancing juga. Yang ini dibanderol Rp300.000. Oke. 300 adut. Terus kalau yang ini, nah ini bisa dilihat semakin ke atasnya dia merubah diri menjadi kompakta ya. Daunnya bulat-bulat, seratnya rapat, Krishnanya yang ini. Oke, seperti itu. Krishna ini dibanderol Rp350.000. Oke, secara warna ya seperti ini teman-teman. Tergolong cerah ya, nyeneng ke. Seratnya rapat-rapat. Terus lanjut lagi ada Aglaonema Ria. Riane lumayan bongsor, daun 1, 2, 3, daun 7 plus. Untuk Aglaonema Ria ini
dibanderol Rp365.000. Ria. Oke, kita lanjut lagi setelah Ria. Kita tarik ke sini lagi. Nah, ini ada beberapa asri merah. Siapa tahu ada teman-teman yang lagi cari asmer-asmer. Yang pertama pelgol bawah daun pancing. Walah, warnanya teman-teman bisa dilihat ya. Benar-benar cemekel ini. Asli merah yang calon bagus ini. Pasti ya, dari daun pancingnya kelihatan banget juga mantap, nyel. Oke, ini asli merah super menor. Terah bagus nih, daun terbarunya full merah calonnya. Apik ini. Jangan cari bahan untuk asli merah yang warna-warna seperti ini, silakan. Ini ready di tempat Pak Leku, dibanderol Rp450.000 untuk asri merah warna nyel, nempel bonggol bawah daun pancing. Nah, ini di daun pancingnya entah udah tumbuh tunas atau belum. Kalau misal belum ya, semoga aja masih spek tani. Yang penting nih daun aktifnya. Daun 3 sudah ada kayak calon pupus barunya itu ya, nyengil. Dan calon menor ini, jelasin calon menor ini. Bahan bagus. Lanjut lagi. Asri merah lagi ya. Ini daun 4 plus gitu mana? Seperti itu. Nah, ini daun 4 plus tergolong minor pol. Wah, api ini. Pol minor juga daunnya bulat-bulat, melenuk-melenuk, nyenengake. Nah, monggo yang mau asri merah menul ini, yang ini dibanderol Rp500.000 ya. 500 edut. Terahnya seperti itu, daun 4 plus. Rp500.000. Terus kita lanjut lagi. Setelah asli merah yang ini, ada asli merah lagi. Ini daun 4 plus, daunnya lebih gede-gede. Tapi cuma ada satu daun yang defect. Seperti defect waktu mekar. Jadi kayak waktu pupus gitu, dia udah defect. Jadi mekarnya seperti ini, yang seperti ini. Tapi ini kering ya, defectnya aman banget. Kering, nggak menyebar. Defect bawaan lahir, bisa dikatakan begitu teman-teman. Oke, siap. Yang mau nih, untuk asli merah menul menor yang ini, dibanderol Rp475.000. Daunnya memang gede-gede sih ini. Nah, lebar daun 4 jari saya. Nah, silakan mau yang daun 4 plus. Daun 4 plus yang ini silakan. Oke, kita lanjut lagi. SLK, ini SLK daun 5 plus ready juga. Soal warna ya seperti ini. Ini dibanderol Rp235.000 aja untuk aglonema SLK seperti ini. Lanjut lagi, ada SLK lagi, dia yang terah lebih gamblang jiwa elok sakyo, aku suka padang ya. Oke, kali yang ini Rp275.000. Ini ya, Rp275.000 untuk aglonema SLK semenor ini, daun 1, 2, 3, daun 7 plus. Warna gamblang, pokoknya nyel jos sih, warnanya bahan bagus untuk ditani. Lanjut lagi. Ada aglonema hot lady putih nih teman-teman. Hot lady putih daun 3 plus nempel bonggol. Ini dibanderol Rp125.000 untuk aglonema hot lady putih daun 3 plus pelgol. Lanjut lagi, ada ini ada golden hoop. Ready 4 pot. Ini yang 2 pot ini daun 2-an ya, seperti ini penampakannya. Daun 2 sudah ada calon pupus dan barunya tuh lagi mau naik. Ini juga sama daun 2. Oke, itu juga udah ada ningil pupus dan baru juga mau naik. Oke, yang 2 pot ini daun 2-an untuk golden loop-nya di harga Rp400.000-an. Teman-teman boleh pilih mau yang ini ataupun yang ini, harga sama aja ya. Rp400.000-an golden loop-nya. Oke, lanjut lagi. Ini ada yang versi daun 3 plus golden hoop. Oke, kalau yang daun 3 plus ini Rp475.000 nih yang bagi teman-teman yang lagi cari golden hoop versi harga-harga yang segituan ya. Terus lanjut, ini versi daun 4. Oke, yang daun 4 ready di harga Rp635.000 nih yang daun 4-nya. Oke, monggo yang cari golden hoop harga segituan mungkin cocok, bisa langsung digas mawon. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita ke aglonema post wet atau bread of Sumatera wet. Wah, ini daun 3 termasuk bongsor ya untuk ukuran daunnya. Itu lebar 4 jari saya dan putihnya tergolong cemekel gitu. Daun 3 post wet yang mau ini dibanderol Rp275.000. Daun gede-gede, warnanya juga tergolong mewah. Yang mau nih post wet, mantap. Oke, kita lanjut lagi setelah post wet.
depannya ada Glonema Lulu atau Lucia Lucas, ini daun 3 plus ya. Soal warna semakin ke atasnya semakin oke. Nih, lulunya, pupus dan barunya juga naik terus. Kali ini di harga Rp200.000 untuk lulu daun 3 plusnya. Lanjut lagi setelah lulu, ini ada Glonema Tiara Putih. Tiara Putih lumayan bongsor ya. Daun 3 Tiara Putih ini di harga Rp150.000 Tiara Putihnya. Oke, setelah Tiara Putih masih Tiara Putih lagi versi daun 4 plus. Juga bongsor ya teman-teman ya. Ini di harga Rp175.000 untuk Glonema Tiara Putihnya. Oke, lanjut lagi setelah Tiara Putih depannya ada Glonema Sexy Bag. Nih Sexy Bag lumayan gede ya untuk ukurannya. Bisa dilihat teman-teman. Oke, dan warnanya agak ngepinki-ngepinki gitu ya. Untuk harganya Rp315.000 untuk Glonema Sexy Bag seperti ini. Oke, lanjut lagi setelah Sexy Bag. Ini ada Glonema Esmeralda Golden daun 1 plus untuk SM-nya ready di tempat Pak Leku. Ini di harga Rp185.000 untuk Glonema Esmeralda Golden daun 1 plus. Terus ada yang daun 2 plus nih ya, yang daun 2 plus juga agak embule-embule warnanya. Ini di harga Rp200.000 aja nih untuk Glonema Esmeralda-nya. Lanjut Esmeralda Golden lagi daun 2 plus juga. Oke, yang mau ini sama Rp200.000 juga ya untuk Esmeralda Golden yang ini. Daun 2 plus gede-gede daunnya. Terus kita lanjut lagi ke daun 3 plus Esmeralda Golden. Nih pupusnya seperti itu tuh. Sudah ada pupus dan barunya ya. Ini yang telah keker, apik. Untuk harganya Rp275 untuk Esmeralda Golden yang ini nih. Rp275. Terus lanjut lagi. Ada lagi daun 3 plus. Wah, ini apik juga ya. Kalau yang ini di harga Rp285.000 untuk Esmeralda Golden yang seperti ini. Oke, lanjut lagi setelah esme-esmean kita ke sini ada Paulina. Ini Paulina daun 4 plus ya. Paulinanya Pinky Paul. Nuwabi. Untuk harganya Rp235.000 aja nih teman-teman untuk Glonema Paulina sepinggi ini. Apik ya. Rp235.000 udah mendapatkan Paulina. Monggo. Terus lanjut ada Paulina lagi yang lebih bongsor untuk ukurannya, ini di daun 4. Pinkisnya juga tergolong mewah ya. Yang ini harga Rp285.000 untuk Glonema Paulina. Ya, mau yang ukuran segini atau yang bongsor, ready Paulinanya. Lanjut lagi, ini ada Glonema Rosa ya, si Pinky Rosa. Daun OTW 5 daun. Daun kelimanya udah tinggal nunggu mekar sempurna aja. Ini harga Rp385.000 untuk Glonema Rosa. Bagus ya soal warnanya Rosa. Lanjut ada Glonema RL atau Romantic Love nih teman-teman. Daun 3 plus sudah ada pupus dan barunya nih. Untuk Glonema RL ini Rp250.000 Romantic Love. Lanjut lagi setelah RL ada Romeo yang cukup bongsor untuk size-nya ya. Romeo gede ini harga Rp175.000 untuk mendapatkan Romeo ini. Lanjut lagi setelah Romeo kita ke sini. Wah, ini ada Veronica Merah ya teman-teman ya. Veronica Merah, monggo yang pengen mengoleksi ready di tempat Pak Le ini. Vero yang merah ya, daunnya rimbun, warnanya cemekel jelas ya, apik. Untuk harganya Rp325.000 nih untuk Veronica Merah warna mopuk. Yang suka terah-terah warna seperti ini silakan. Vero bukan sembarang Vero ini. Oke, lanjut lagi setelah Vero bagus kita ke Glonema Little Lemon ya. Little Lemonnya rumpun 2, daun 1 dan daun 2 masih bawa daun pancing. Untuk Little Lemon rumpun 2 ini dibanderol Rp175.000 untuk Romeo Little Lemon rumpun 2. Lanjut ke Little Lemon lagi, ini ankle tapi minor ya. Daunnya lumayan bongsor-bongsor, ini di daun 6 plus. Untuk Little Lemon minor seperti ini dibanderol Rp225.000 untuk Glonema Little Lemon seperti ini. Oke, lanjut lagi. Ada Glonema Tiara Super Red. Nih, Tiara Super Red. Daun ini lumayan roset ya, semakin ke atas semakin membesar dan semakin memerah. Yang mau Tiara Super Red ini dibanderol Rp200.000 aja.
silakan yang mau gas. Lanjut lagi, depannya ada glonema hugas ya, ada hugas daun banyak nih pokoknya, dan lumayan roset tatanan daunnya juga kayak anak tangga. Oke, yang mau aglonema hugas ini dibanderol Rp215.000 hugas ya, lumayan gede juga size-nya. Lanjut lagi, setelah hugas kita tarik ke sini, masih ada hugas lagi ternyata, yang versi kecilan daun 3 ya. Hugas daun 3 ini dibanderol Rp100.000 aja. Yo, yang mau hugas daun 3-nya. Lanjut lagi, setelah hugas ada aglonema red nancy ya. Red nancy-nya daun 6+. Nih, red nancy daun 6+ ready di harga Rp100.000. Lanjut lagi, setelah red nancy ada aglonema goliath nih. Goliath yang pertama daun 4, teman-teman. Ih, daun 4 atau rumpun 2 ya ini ya. Kayaknya rumpun 2 kayaknya, teman-teman ya. Rumpun 2 ini, daun 1 dan daun 3. Soalnya itu bukan dari daun yang angle itu ya. Tuh, seperti ini. Rumpun 2, Goliath. Misal ada yang mau, harga Rp350.000 nih untuk Goliath rumpun 2-nya. Rp350.000. Lanjut lagi, ada Goliath lagi ini, angle, kalau ini enggak rumpun. Daun 1, 2, 3, daun 6 ya. Untuk yang ini harga juga sama, Rp350.000. Untuk aglonema Goliath, kalau ini daunnya banyak tapi engkel. Lanjut lagi, ada lagi, wah, warnanya golden-golden full. Daun 5 ya, ini di daun 5, yang ini di harga Rp375.000. Untuk aglonema Goliath ini. Oke, kita lanjut lagi, setelah Goliath kita ke sini ada aglonema Ayu Green nih. Ayu Green-nya rumpun 2 ya, dan warnanya tergolong minor nih. Rumpun 2 Ayu Green warna oke seperti ini dibanderol Rp125.000 saja, rumpun 2 Ayu Green. Oke, lanjut lagi. Terus selanjutnya ini ada aglonema tembaga Greg. Wah, ini tembaga Greg yang tergolong keluar warnanya ya. Kalau original warna biasanya banyak hijaunya. Kalau ini yang banyak oranye-oranye ya, bagus itu masuknya. Dan masih nempel bonggol tuh. Oke, untuk harganya Rp125.000 untuk aglonema tembaga Greg ini. Lanjut lagi, setelah tembaga Greg ada aglonema molek. Molek ya, teman-teman ya. Molek atau jasmine ini ready daun 1 2 3 daun 6 ya. Untuk aglonema molek di harga Rp375.000. Molek atau jasmine-nya. Lanjut lagi, ada aglonema Nina. Nih, Nina daun 1 2 3 daun 6+. Ya, masih cari. Untuk aglonema Nina dibanderol Rp225.000. Oke, setelah Nina ini ada aglonema Northern Star, original Northern Star, daunnya banyak ya. Semakin ke atas daunnya juga semakin membesar. Untuk harganya Rp175.000 nih untuk aglonema Northern Star-nya. Silakan yang mau Northern Star. Lanjut lagi, ke sini ada aglonema Lusiatai. Nah, Lusiatai-nya juga tergolong warna oke ya. Keluar warna merah-merahnya. Oke, daunnya lumayan banyak. Dibanderol Rp175.000 untuk aglonema Lusiatai ini. Wah, warnanya cakep banget. Tapi ya. Oke, lanjut, setelah Lusiatai ada Jayanti Minor. Nih, Jayantinya daun banyak. Mantap. Untuk Jayanti Minor ini dibanderol Rp150.000 aja. Tuh, les merahnya tergolong bleber-bleber. Lanjut ke aglonema Red Nancy lagi. Ini ada versi daun 5+ ya. Red Nancy-nya ini dibanderol Rp125.000. Red Nancy seperti ini. Lanjut lagi, ada aglonema Sexy Pink. Sexy Pink-nya daunnya lumayan banyak juga ya. Oke, ini dibanderol Rp100.000 untuk aglonema Sexy Pink seperti ini. Nih, Rp100.000. Lanjut lagi, kita ke aglonema Roro Mendut. Nih, Roro Mendutnya seperti daunnya, daun 5+ ya. Daun 5+, kayaknya masih nempel bonggol soalnya di pinggir seperti itu. Ini harga Rp275.000 ya untuk aglonema Roro Mendut seperti ini. Oke, kita lanjut ke sampingnya. Sini ada Krishna Golden. Ini Krishna Golden spek bawah daun pancing kayaknya. Nih, lumayan banyak daunnya. Rp125.000 aja nih, Rp125.000 untuk Krishna Golden seperti ini. Oke, Rp125.000. Terus ada lagi Krishna Golden lagi.
mantap ya. Fresna Golden seperti ini 135 nih, daun banyak semakin gede. Rp135.000. Terus ada yang lebih golden warnanya. Kalau ini apik ya, soal warnanya semakin ke atas semakin nge-golden. Fresna Golden ini dibanderol Rp150.000. Fresna Goldennya. Ini ada Golden Anara. Nah, ini Golden Anara daun bulat-bulat ya. Daun bulat-bulat Golden Anara Rp150.000. Setelah Golden Anara ada White Stardust, Stardust putih. Nih, Stardust putihnya dibanderol Rp175.000. Untuk aglonema White Stardust. Kita lanjut ke yang atas-atas, teman-teman. Ini ada yang pertama Goliath ya. Goliath seperti ini. Nah, nanti kalau kurang detail, teman-teman boleh ke WA aja. Dia nanti di videokan secara detail. Lumayan gede untuk size-nya. Untuk aglonema Goliath ini dibanderol Rp525.000 nih. Rp525 untuk aglonema Goliath sebesar ini. Oke, lanjut lagi. Setelah Goliath, sampingnya ini ada aglonema Yuda. Nah, Yudanya ini nempel bonggol induk, teman-teman. Bonggol induknya ini nih. Nah, ini anaknya sebenarnya, tapi induknya sudah diangkat. Jadi masih bawa bonggol induk juga. Size-nya lumayan gede ya. Coba kita angkat. Tuh, wah mantap Yudanya. Kereng. Ini harga Rp250.000 untuk aglonema Yuda spek tani jelas ini. Tuh, bawa bonggol induk ya. Jadi bonggol induknya masih bisa ditani lagi kalau mau dimanfaatkan untuk bertani. Lanjut. Setelah Yuda, sampingnya ada aglonema Moonlight. Ini tergolong biar ini warnanya agak merah-merahan dan size-nya gede loh, teman-teman. Bongsor ini Moonlight-nya. Moonlight gedem ini di harga Rp250.000. Sendelundang ini Moonlight-nya ya, Rp250.000 aja. Sudah dapat Moonlight segede ini. Wah, masuk harusnya, teman-teman. Lanjut lagi ada aglonema Rinjani indukan ya. Ini Rinjani indukan bawa anak satu, baru keluar satu yang naik, daun satu anaknya, induknya gede seperti ini. Oke, untuk yang mau Rinjani indukan bawa anak satu ini dibanderol Rp350.000. Segede ini induknya dan bawa anak satu, rumpun dua, teman-teman. Masuk ya harusnya. Lanjut lagi. Ini ada Hugus mablah-mablah super gedean ini. Wah, gede ini, teman-teman. Nih saya taruh sini biar lebih enak ya. Tuh, ini ada Hugus jumbo banget, tapi harganya masuk pol, gurih-gurih, super jumbo. Kalau size-nya gede banget, tapi harganya nggak jumbo gitu, teman-teman. Warnanya juga sebenarnya ini kalau misal dilapin ya, siapa di atau dibersihin daunnya, mengkilap bagus banget ini. Ini cuma memang nggak dilapin daunnya, banyak fungsi fungsida gitu. Jadi nggak terlalu apa mengkilap daunnya, tapi kalau dilapin bagus banget. Segede ini Hugus jumbo ini cuma 475. Wah, gede ini, teman-teman. Coba kita hitung daunnya ya, kalau nggak percaya gede banget ini. Daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, daun sekitar 17 plus ini. Daun 17 plus 475 Hugusnya. Emang gede banget soalnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke Mardika. Mardika daun atas, daun bawahnya ketubruk akar kelihatan tuh seperti itu. Akarnya sudah sampai atas, sampai atas nguning ya jadinya daunnya. Ini untuk Mardika segede ini Rp175.000. 175 aja. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Setelah Mahar Dika, samping kanannya ada aglonema apa itu namanya, Big Mama. Nih, ready aglonema Big Mama anak samping, bongsor ya. Tuh, warnanya juga udah bule-bule, daun 1, 2, 3, daun 7. Yang mau Big Mama bongsor gede ini Rp350.000. Udah bule-bule. Tuh, mantep ya. Belakang yang mau aglonema Big Mama ini, kita taruh sini dulu. Terus kita lanjut ke aglonema Fitri. Ini ada aglonema Fitri daun 1, 2, 3, daun 6 plus. Bongsor termasuknya nih untuk aglonema Fitri. Tingginya satu jengkalan saya. Satu jengkal saya itu 25 sentian.
di tingginya dari ini, dari dasar pot yang ini sampai ini 25 cm tingginya. Bongsor ini. Yang mau nih untuk agunan Fitri dibanderol Rp600.000, teman-teman. Bongsor ya, Fitri bongsor daun 6 plus. Oke, kayaknya udah sampai terakhir ini, soalnya tadi petita merah udah kita review di awal. Jadi nanti buat teman-teman rumah taman yang mau order, mau minta foto video detail, bisa langsung gas ke nomor WhatsApp saya ya, seperti biasa. Jadi kalau di sini secara online, secara kirim-kirim, nanti melalui saya, melalui WA saya. Bagi teman-teman yang udah nyimpen, pasti juga udah banyak yang tahu nomor WhatsApp saya. Yang belum nyimpen nomor WhatsApp saya sempatkan di bawah video dan di deskripsi seperti biasa. Nanti kita bakal balas satu per satu. Kalau gitu, mungkin cukup sekian dulu ya perjumpaan kita pada video hari ini. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Rumah Taman yang sudah selalu mendukung channel Rumah Taman dari awal dulu hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman Rumah Taman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, rezeki yang melimpah, angan-angan, cita-cita semoga segera tersampaikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dulu, dari dulu. Dan kita sambung lagi di video-video yang akan datang hanya di channel Rumah Taman. Ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.